Oh, bukan di Sunda, Mang ya? Keren di Sunda. Lah itu manggilnya Mang tadi, Mang. Brebes masih dekat Sunda ya? Enggak kan, udah Jawa Tengah banget ya? Di Paudin. Paudin? Iya. Oh, Jawa gitu. Jawa Tengah perbatasan. Oh. Iya. Kok Brebes Selatan itu sebagian Sunda. Halo Paudin, Brebes apa? Selatan. Sunda. Oh, Mang Paudin di rumah pakai bahasa Sunda. Iya. Berarti bener dong, Mang ya? Iya. Bener dong ya. Kalau abangnya tadi apa? Tegal. Kalau Tegal mah udah Jawa Tengah banget ya? Jadi pagi ini kita lagi beli ketoprak nih. Sebenarnya lagi masak, tapi lihat ketoprak pengen, Bang. Jadi kita beli ketoprak, masaknya ntar. Gitu. Abang udah berapa lama jual ketoprak, Bang? Udah puluhan tahun. Serius? Puluhan tahun? Apaan tuh, Pak, kaget aku? Puluhan tahun, Bang? Oh, berarti udah pengalaman ya? Dijamin enak dong ketopraknya ya? Jamin. Jamin ya, insya Allah. Baru sekali mau nyoba ya, Pak ya? Kita belum pernah nyoba ya? Abangnya, namanya siapa, Bang? Namanya Rudy. Rudy, itu nama asli ya, bukan nama tenar, bukan nama di Jakarta enggak ya? Bagus, bagus namanya ya, 20-an tahun Bang ya. Dari pertama di Jakarta emang ketoprak, apa ada yang lain dulu Bang? Pertama ikut orang, dagang bubur. Dagang bubur, bubur apa? Bubur ayam di mana? Pondok Kopi. Pondok Gede. Nah kalau ini udah punya sendiri. Oh hebat, berarti masak sendiri nih Bang? Sendiri. Semua sendiri? Nyiapin-nyiapinnya, bikin lontongnya, goreng kerupuk. Wah hebat nih, mandiri ya. Ini abangnya masuk loh, keren loh Bang. Hah? Tuh Bang, Pak Udin, lontongnya kayaknya biasa aja deh semua Bang. Gak ada permintaan khusus tadi kan? Pak Udin semua biasa ya, lontong kayak biasa kan? Kayak biasa aja Bang. Gak lontongnya dua lontong begitu gak kan? Sebiasanya Bang, kalau dua lontong itu lontong segede gitu buat berapa porsi tadi Bang? Dua porsi Putih, biar buat, kenyang. Buat dua porsi ya, biar kenyang ya. Makanya kalau minta satu porsi dua lontong kan kebanyakan ya. Dua lontong kebanyakan Pak. Si Clara mau juga nih, Clara mau ketoprak nak. Cantik. Mas udah keluarga belum? Belum. Oh belum juga, kenapa sih? Tapi insya Allah lah. Amin. Oh semoga habis ini langsung ya Pak Udin ya. Mungkin masih nabung ya Mas ya. Bener Mas ya kalau Tegal tadi. Mas. Dikira udah keluar ya. Lebaran. Oh, amin tuh Pak. Habis ketemu Pak Udin langsung berkeluarga nih. Habis dibeli Pak Udin langsung berkeluarga. Semoga apa? Lancar ya. Amin. Sakinah, mawadah, warohmah. Kayaknya emang musim nikah nih, Bang. Buru-buru aja, Bang. Enggak usah lama-lama. Ya enggak? Amung lucu banget mandi. Amung. Amung sehat ya, Mung? Ya, kalau malam pada tidur di situ. Iya, apa ya? Enggak apa-apa. Seneng aku kalau dia. Soalnya kalau di situ takut kehujanan, Pak. Iya. Kalau hujan itu loh, apa? Tempiasnya nyampe pada basah. Kalau di situ aman insyaallah ya kan? Iya. Aduh, Amung sehat ya, Nak. Kemarin matanya berdarah loh, Pak Udin. Ih, gak tahu banyak banget. Saya kalau masih kayak dulu udah panik kan, Pak Udin tahu ya. Sekarang insya Allah tuh udah gak apa-apa kan. Udah saya bersihin. Nah, ini. Oh, banyak ya ini. Kenyang nih kayaknya emang. Kenyang. Ini, abang dulu pertama jualan berapa seporsinya, Bang? Porsinya 1.500. Masih inget ya, Bang ya? Masih. 1.500 tahun berapa tuh, Bang? Tahun kurang tahu saya mau udah lama banget pokoknya. Pokoknya tahunnya lupa, harganya lupa, yang inget harganya ya Pak ya. Jadi kalau uang emang lebih gampang diinget ya daripada tahun ya. Jadi saya menikah pas saya jual ketoprak 10.000 gitu ya Pak ya berarti ya. Bukan tahunnya jadi. Jadi perayaannya ntar gimana ya. Ini udah jadi nih, tinggal kerupuk ya. Aduh, alhamdulillah bisa langsung sarapan. Ayah, cantik. Oh, Amung kenapa? Amung, ganteng. Ceng mami. Kamu sadar kamera banget sih. Ya, Amung suka ya masuk video ya. Ya, kamu suka ya? Ini dibungkus tadi ya.
Dua-duanya dibungkus. Si Mamang. Kirain kenal tadi, Bang. Tapi sebelumnya belum kenal kan? Sering lewat sih, cuman belum ngobrol ya. Baru tadi ngobrol. Tahu namanya udah. Nah. Iya. Jadi berapa tadi seporsinya? 10. Ini jamin enak ya, udah puluhan tahun pengalamannya. Pengalaman. 10.000 ya. Wah, semoga laris sih, Bang ya. Setiap hari bisa habis berapa porsi, Bang? Ya paling 20, 25 kan. 25. Kalau lagi sepinya banget? Sepinya paling 5 piring. Pernah 5 piring? Pernah. Oh. Ini namanya dagang. Iya betul, kadang banyak, kadang ini ya. Lagi pandemi gini nurun apa biasa aja atau? Menurun. Nurun ya. Itu tadi porsi itu pas pandemi. Kalau pas nggak pandemi lebih ramai lagi. Iya, lebih ramai. Kalau nggak pas pandemi berapa? Ya, bisa sampai 2 liter lah. 2 liter itu berapa porsi? 2 liter jadi 38 porsi. Oh, gitu. Jadi itu pandemi ya. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Amin. Kalau pandemi udah lewat 38 porsi lumayan. Alhamdulillah. Ya. Sip. Udah semua Pak Udin nih, Pak Udin. Buat Pak Udin. Udah, saya pegangin dulu aja. Jadi 40 ya? Iya, maaf. Nggak usah kembali? Nggak usah. Iya. Oh, saya nggak tahu bedanya nih. Langsung aja. Yang mana? Buat Pak Udin yang mana? Apa bedanya? Buat ini Pak Udin? Satu. Oh, ini Pak Udin ya? Iya. Ini yang buat yang dorong bapak. Oh, yaudah. Ini aja berarti maaf tangan maaf. Kiri ya saya ya. Terima kasih. Oke. Jadi yang ini kanan Pak Udin ya? Iya. Oh, yaudah. Makasih ya, Bang ya. Makasih, semoga laris. Amin. Ini udah laris berapa nih sebelum ini? Udah berapa? 8 piring. Oh, alhamdulillah udah banyak berarti. Ya udah, makasih ya, Bang. Terima kasih.